Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sumedang karena yang resmi nutup pendaftaran seleksi calon panitia pengawas pemilu Dina Hambalan Kecamatan. Eta katak teh dilakonan dumeh kuota ke calon panitia pengawas pemilu geus nyumponan kuota anu ditargetkeun serta luyu karena arahan ti Bawaslu Puseur. Genep ratus genep puluh hijian warga Kabupaten Sumedang timang pirang kalangan antusias naker dalaftar minangka panitia pengawas pemilu Dina Hambalan Kecamatan. Tina jumlah anu sakitu teh Bawaslu ukur nampa 550 hijian anu dicindekeun sah patalijeng administrasi pendaftaran. Ari anu sajena teu sah atawa dicindekeun telengkep administrasi. Penanggung jawab kelompok kerja atawa Pokja Bawaslu Kabupaten Sumedang minatilah ngebrehkeun. Tisaprak pendaftaran di Pitembeyan dina tanggal 21 September 2022, antusiasme warga keur daftar kawilang ceuyah. Tapi luyu kana kacindekan turta prosedur ti Bawaslu Puseur, Bawaslu Kabupaten Sumedang kudu ngawatesanan pendaftaran turta nyeleksi nu daftar utamana patalijeng syarat administrasi. Alhamdulillah untuk pendaftar hari ini itu sangat banyak, lebih dari 100 yang datang di hari terakhir mungkin karena apa namanya animo masyarakat di Kabupaten Sumedang begitu tinggi, bahkan masih ada saja yang menanyakan ada perpanjangan atau tidak. Tetapi Bawaslu Kabupaten Sumedang telah menutup pendaftaran ini di tanggal 27 September di jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang mendaftar melalui online, melalui datang langsung dan melalui pos ada sekitar 661 yang mendaftar. Nah, sedangkan untuk berkas yang kami terima dan lengkap ada sekitar 551 orang. Masih cek minatilah satu tas resmi ditutup di Napoe Salasa pas sore 27 September 2022. Pihakna langsung nyeleksi calon panitia panwasca meluyu kada kabutuh sarta kriteria pihakna. Di 20 genep kecamatan di Sakuliah Kabupaten Sumedang, pihak Bawaslu bakal merenahkeun panwascam tiluan anu ngawengku lalaki duaan turta wanoja saurang. Sajroning kitu salah saurang warga nu daftar minangka panwascam asal Kecamatan Sumedang Utara, Nurul, dirina kairut daftar minangka panwascam pikeun ilubiung kalawan aktif dina prak-prakan pemilu nu bakal datang bari nambahan pangaweruh turta pengalaman utamana dina widang kagiatan panalingaan prak-prakan pemilu. Kenapa teh ikut panwascam? Saya nambah wawasan, pengalaman juga gitu. Jadi saya lebih banyak tahu gitu gimana pemiluan itu gitu. Sebelumnya udah pernah? Belum pernah. Berarti sekarang baru pertama kali ya? Baru pertama. Diki Guntara, Bandung TV.